一箱一箱的防疫物资陆续搬上箱型车。慈济印尼分会支援政府防堵肺炎疫情，陆续捐赠隔离衣给各家医院。Sebuah kepedulian yang saat ini kita perlukan. Bukan saatnya kita untuk saling menyalahkan, tetapi saatnya kita untuk bersinergi, bekerja sama untuk menolong teman-teman kita yang memerlukan, yang sedang sakit. Kita sangat mengharapkan barang ini bisa langsung bisa dimanfaatin. Mungkin mereka juga sangat membutuhkannya. Jadi mungkin persiapan-persiapan itu memang agak kurang sih ya. 除了送来防疫物资，慈济志工也关怀一线医护人员。Di saat ini, kami dapat bantuan dari Bunda Suci sebanyak 200 gaun yang kami manfaatkan untuk tenaga kesehatan kami bisa bekerja dengan aman. Tuan dari Suci untuk rumah sakit ada sebagai dukungan pada tim medis yang mana mereka sangat membutuhkan. Adalah alat APB itu alat pelindung dini untuk para medis yang di rumah sakit itu. 目前在印尼有300多个确诊案例，许多宗教活动都喊停，志工的物资赠与也不限医院，在伊斯兰教士联合会也有志工送爱的身影。Mencegah maupun menangani COVID-19 ini butuh kerjasama semua pihak, tidak bisa satu pihak berjalan sendiri. Saya kira ini bentuk kerjasama yang luar biasa. Terima kasih pada Suci.对抗 COVID-19， 全民一起来！印尼慈济志工与一线防疫人员齐心协力。台新闻印尼报道。